Oke, cara buat folder atau sharing data di C. Kita buatnya di C, misalkan kelas D. Nah, klik kanan, properties, sharing, advanced sharing, di cawang, terus atur permission, di cawang semua ya. Setelah permission apa? Security. Ini kan nggak ada everyone. Di edit, baru di add. Ketikkan everyone, check name, di OK, cawang semua, di OK, di close. Nah, ini harus diatur ya, harus di turn on semua ini. Nih, change advanced sharing. Ini harus di turn on. Kalau nggak di turn on, nanti nggak bisa connect ke sini. Nah, apalagi yang terpenting itu password. Nah, misalnya passwordnya di turn on. Berarti ketika kita buka dari sini, enter. Duh, mana passwordnya? Seharusnya minta password di sini. Mungkin karena sudah terekam, jadi langsung masuk. Seharusnya minta password. Bentar, apa yang di sini? Turn on password sudah. Nah, pokoknya nanti kalau ujian ternyata minta password gitu ya, ininya yang dimatikan ya. Yang jelas waktu ujian pasti saya rubah ini. Ternyata kok lo kok minta password, tinggal diarahkan ke klik kanan sini ya, klik kanan, open network, pilih change advanced setting, cari dari bawah sendiri ya, password gitu ya. Oke, nah kalau sudah, apa nanti namanya foldernya? Last D. Kita bisa pakai bendera R atau kita langsung di sini nih. Backslash 2 kali 192.168.11.1. Enter. Nah, ini ya kelas D. Nah, kalau misalkan dibalik sekarang kita buat folder di sini. Chandra misalkan. Nah, klik kanan, properties, sharing, advanced sharing. Cepet aja ya. Permission. Security ya. Gampang kan? Everyone. Check name, oke. Seharusnya sudah bisa. Backslash 2 kali 192.168.11.2 ya. Nah, minta password ya. Karena di sini belum di setting. Klik kanan sini, open network, cing akan cari setting di bawah ya. Cari ke bawah. Nah, ini di turn off, save cing. Nah, kita keluar lagi backslash 11.2. nah, bisa ya, paham ya. Nah, nanti ujiannya gitu aja ya, nanti ujiannya gitu aja. Oke, itu udah dulu.